Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Masak Asteria Jayanti. Di kesempatan kali ini aku ingin berbagi cara membuat ebi furai yang simple tapi enak. Penasaran? Ikuti videonya sampai selesai ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan di sini ada udang segar. Udang ini sudah aku bersihkan ya. Caranya seperti ini. Kita kupas dan bersihkan udangnya. Sisakan kulit di bagian atas ekor. Buang kotoran yang ada di punggung udang. Gunakan sisi ujung bawah pisau supaya lebih mudah. Lalu kita cuci dan bilas beberapa kali hingga benar-benar bersih. Kemudian satu butir telur, lalu tepung bumbu serbaguna, dan yang terakhir tepung roti. Potong-potong bagian bawah udang. Hati-hati jangan sampai semua terpotong ya. Nah, ini kita potong setengahnya saja ya. Nah, ini jadinya seperti ini teman-teman. Lakukan sampai semua udang habis. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini aku pakai setengah tepung bumbu dulu ya. Nanti kalau kurang kita bisa tambahkan lagi. Kemudian kita kocok telurnya. Kalau kalian suka asin, kalian bisa tambahkan sedikit garam di telurnya ya. Pastikan tangan kita bersih. Caranya, ambil udang, balurkan di atas tepung bumbu. Lalu kita pindahkan ke telur dan bolak-balik. Kemudian balurkan ke tepung roti. Sedikit kita tekan supaya menempel. Sudah
Supaya lebih tebal, kita balurkan lagi ke telur dan ke tepung roti. Nah, seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Yuk, kita lanjut ke tahap penggorengan. Goreng udang di minyak yang panas dengan api sedang ke kecil, supaya tidak mudah gosong. Kita balik sesekali saja ya. Jika sudah matang kuning keemasan, kita bisa angkat dan tiriskan. Goreng semua udang hingga habis ya teman-teman. Nah, ini dia udang ebi furai kita sudah jadi. Gimana caranya? Sangat mudah kan? Ebi furai ini cocok banget jika dicocol dengan saus sambal. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Untuk kalian yang ingin mendapatkan ide atau resep camilan sederhana yang simple, praktis, juga enak, kalian wajib banget untuk subscribe channel ini. Kemudian jangan lupa untuk like dan share videonya. Lalu tuliskan komentar, saran, dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih, see you!